Sebelum kita mengatasi PIN ATM yang diblokir, ada baiknya teman-teman baca keterangan-keterangan berikut ini. Cara mengatasi PIN diblokir ini bisa dilakukan di ATM juga ya, tanpa harus ke kantor BRI. Cara melakukannya tidak harus pada hari dan jam kerja kantor. ATM dapat berfungsi 24 jam selama ATM tidak rusak, error, atau listrik mati. Sebelum kamu pergi ke ATM, kamu harus mengingat tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran kamu. Juga nomor rekening digit ke-7 sampai digit ke-12. Biar tidak ribet, tulislah hal tadi di secari kertas. Sebagai contoh, tanggal lahir kamu adalah 06/02/1982. Nomor rekening kamu digit ke-7 sampai 12 adalah 06/05/22. Jadi, cara penulisannya adalah 06/02/1982, 06/05/22. Poin terakhir adalah bawalah HP kamu yang sudah terisi paket data. Karena nantinya BRI akan mengirimkan kode OTP ke WhatsApp kita. Nah, sekarang saya sudah berada di depan ATM BRI. Karena di dalam masih ada nasabah lain, saya antri dulu dan nanti saya akan masuk ke ruang ATM. Masukkan kartu ATM-nya. Pilih bahasa sesuai keinginan kita. Kemudian masukkan PIN sebelumnya. Kalau teman-teman lupa, acak juga boleh. Asal 6 digit ya. Tekan atau pilih bagian finansial di layar monitor ini. Teman-teman bisa bebas memilih yang mana saja. Nah, tulisan inilah yang akan muncul. Untuk mengatasi hal ini, kita harus melakukan pergantian PIN dengan biaya Rp5.000. Untuk melanjutkan, tekan iya. Selanjutnya, masukkan tanggal lahir dan nomor rekening digit ke-7 sampai digit ke-12. Jika telah selesai dan dirasa benar, tekan tombol ini. Kemudian BRI akan mengirim kode OTP ke WhatsApp kita. Kode OTP tersebut tulis di bagian ini. Setelah selesai ditulis, tekan lanjutkan. Tahap terakhir, kita membuat PIN baru sebanyak 6 digit. Masukkan kembali PIN baru tadi. Nah, selesai sudah prosesnya. Untuk pembuktian, sekarang mari kita coba untuk bertransaksi menggunakan PIN baru ini. Saya akan mencoba menarik uang tabungan saya sebesar Rp100.000.
Berhasil ya, selamat mencoba.